Bila saja mata berkenan menikmati pemandangan di taman-taman keindahan, pasti tidak dijumpainya makhluk di alam semesta seindah dia. Dialah sang pemimpin yang tertawanya senyuman, berjalannya keanggunan, dan tidurnya hanya kejapan. Perilakunya lembut seperti hembusan angin sejuk. Wajahnya cerah seperti taman indah. Seluruh dirinya kasih sayang, keteguhan, tekad yang kuat, dan kewibawaan, rasa malu dan kesucian. Bijak tutur katanya dan tindakannya, mulia pribadi dan wajahnya, adil dan dermawan pembawaannya. Jika dia berjalan, seakan-akan dia turun dari ketinggian, menyusul mereka yang cepat berjalan, namun tanpa ketergesaan. Dialah khazanah yang tersembunyi dalam wadah tertutup rapi. Tiada kunci yang sanggup membuka pintu keluhuran sifatnya. Dialah bulan purnama yang membuat hati takjub membayangkannya, dan mata terpesona melihat serpih cahayanya. Dialah kekasih yang membuat purnama cemburu memandang keindahannya, dan hati kebingungan mensifatkan maknanya. Mana mungkin kata-kata mampu mengungkapkan keindahan sifatnya, yang membuat putus asa semua orang yang mencoba menjelaskannya. Mana mungkin akal sanggup memahami zat yang sifatnya tiada tandingannya. Sempurna benar keindahannya. Sekiranya ia hadiahkan seberkas sinar bagi purnama, bulan tiada akan pernah tertutup gerhana selamanya. Betapapun banyak cara untuk menggambarkan sifatnya, meski zaman berakhir, tapi ada saja sifat yang tak terlukiskan. Betapa tinggi derajatnya yang agung, betapa luas keutamaannya yang merata tiada hingga. Ya Allah, limpahkan semulia-mulia salawat dan salam pada junjungan kami dan Nabi kami Muhammad yang amat penyantun dan amat penyayang.